Terkait kelangkaan tabung gas LPG 3 kg di wilayah Jabodetabek beberapa hari terakhir, menurut Pertamina dikarenakan banyaknya permintaan saat hari libur panjang akhir pekan. Selain itu banyaknya warga yang tidak berhak membeli gas diduga menjadi salah satu penyebab gas LPG 3 kg menjadi langka. Hal tersebut disampaikan Unit Manager Communication and CSR Pertamina Jawa Bagian Barat, Dian Hapsari Vitasari, saat memberikan keterangan di Jakarta Rabu sore. Menurut Dian, banyak faktor yang membuat gas LPG 3 kg menjadi langka. Timnya pun sudah melakukan pengecekan ke lokasi yang diduga mengalami kelangkaan gas LPG 3 kg. Salah satunya adalah adanya libur panjang akhir pekan sehingga permintaan gas LPG 3 kg meningkat. Jadi kami melalui tim di lokasi, kami melakukan peninjauan. Di situ kami menemukan ada beberapa penyebab. Salah satunya adalah karena kemarin kita libur panjang, long weekend, bahkan bertepatan juga dengan Maulid Nabi Muhammad SAW. Jadi sepertinya ada lonjakan permintaan, Mbak, dari warga masyarakat. Ya mungkin juga ada banyak acara sehingga warga masyarakat mungkin membutuhkan gas LPG tersebut. Hampir satu bulan terakhir warga Karawang, Jawa Barat kesulitan mendapatkan gas melon atau gas 3 kg. Untuk mendapatkan tabung gas berukuran 3 kg ini, warga harus mengantre berjam-jam dan berebut karena khawatir tidak kebagian. Menghilangnya peredaran tabung gas ukuran 3 kg di pasaran hampir satu bulan terakhir ini membuat pusing warga Karawang, Jawa Barat. Oman, salah satu warga, mengaku harus memesan gas ke agen jauh-jauh hari dan mengantre untuk mendapatkan tabung gas berukuran 3 kg itu. Pasalnya jika membeli di tingkat pengecer, harga mencapai dua kali lipat. Langka, biasanya dapat 10, sekarang tiba-tiba dapat 4. Di jatah, Pak? Iya, kan ini udah ini tuh ya. Udah pesen dulu ya? Iya. Emang kalau di warung-warung berapa, Pak, harganya, Pak? Di warung ada lagi mana itu, nggak tentu, ada yang 2, 3. Sekarang aja kan. Yang paling mahal berapa, Pak? Ya, 24 palingnya. Sampai 24 ribu? Iya. Sementara itu mengantisipasi terjadinya aksi berebut tabung gas, pemilik pangkalan gas 3 kg menjatah jumlah pembelian gas. Bagi warga biasa maksimal pembelian 2 tabung gas, sementara bagi warung dan pedagang maksimal 6 tabung. Jadi dijatah di sini kadang 1, kadang 2, kalau yang ngeteng. Paling banyak 2 lah atau 3. Kalau warung paling 5-6 biji saya kirim, seadanya yang ngeteng. Dibagi-bagi lah, Pak, ya? Bisa lah ngeteng nih. Nah, di warung bagi-bagi, masih ada 4, ada 5, ada 6, gitu. Tergantung sisanya, bisa lah ngeteng. Untuk harga berapa, Pak? Untuk harga berapa? Harga sih 16.000. Warga berharap kelangkaan gas tersebut segera bisa diatasi. Pasalnya jika tak kebagian membeli gas di pangkalan, warga harus merogoh kocek lebih dalam untuk satu tabung gas. Harga gas di pangkalan sebesar Rp16.000, namun di tingkat pengecer mencapai Rp25.000 hingga Rp30.000 per tabung. Tariana, Karawang.